bisa berbagi tribun tim manapun yang bermain mania dan tidak ketinggalan Brigata Gunvas. Siaran dari Piala Presiden 2019 sudah terlihat bagaimana opil bola tersebut dan diikuti oleh satu tim. Kita lihat pemirsa, mereka berdua ada dalam partai terakhir yang melakukan menuju ke Sleman hanya untuk memberikan support kepada Persija Jakarta. Memberikan koreo luar biasa support dari PSS Sleman. Inilah dia Super Elja, akan kita lihat pemirsa. Jakarta, Kiko, babak pertama baru saja dilakukan, langsung diberikan ke depan. Sementara kita lihat Neri, alo dan tendangan selamat datang tadi ya. Mirza, tendangan kembali, oh peluang, oh shot off target dilakukan dan oh berhasil kembali bola diamankan. Kita lihat pemirsa, sementara setelah sebelumnya penonton terbanjir di instruksi dari Coach Ivan Kolev. Makin aja tentang siapa yang menjadi pagar, dan kali ini tendangan foto dilakukan. Jangan emosi. Neri Alo. Perapan kepada Neri, tapi Neri, oh, cantik sekali ini gocek. Kemudian tendangan. Dan kepada permainan dari Rangga Musli, pengatur irama, pengatur serangan. Oh, bahaya kali ini pemirsa, karena Heri Susanto memiliki kecepatan. Ya, kembali oleh Rico Sumajuntak. Dan pelanggaran kali ini. Ya, Rico tidak diberikan kesempatan untuk melakukan. Di mana Opa Kolev memberikan instruksi dan membagi Iwo Citari. Dan kali ini Rangga Muslim berhasil dipotong oleh penetrasi dan Rohit Chan yang sebelumnya terdapatkan pemirsa. Bagaimana? Seorang pemain dan kita lihat pemirsa. Dan bola kembali untuk membuat sebuah sejarah. Itu. Heri Susanto tidak offside. Heri Susanto. Oh, ragu-ragu. Dan Rico Sumajuntak tendang kali ini. Oh, berhasil melihat diamankan. Yudo dengan kecepatannya kali ini menguasai bola. Si Kusedi Ariudo. Oh, Rico Sumajuntak. Rico. Dan oh. Dan Italia meriah sekali. Dan kali ini. Silvio Escobar dan diamankan. Tanggung. Play-on, kita lihat play-on. Oh. Anggaran berikutnya. Bukan sebelumnya dua kali dan ini adalah ketiga kali ya. Ya, dan dia di Jakarta. 3 lawan 2. Sementara kali ini kita saksikan perjalanan, kita lihat pemirsa umpan yang kali ini dimainkan oleh Irham Zahrudiantoro, terlihat apa cukup tegak pemirsa, belum terlihat dengan jelas memang ya, apa betul. Yang terjadi Sahar ketika tadi ingin melepas bola pemirsa ya, betul sekali menghalangi ya, kita melihat sahutan tendangan dan dicuri sebetulnya ya. Sehingga ya, bukan kesal bu tapi Zahrudiantoro kita lihat pemirsa memberikan instruksi kepada berjabat tangan selesai sudah ya. Itu bet tergantung dia pertandingan. Iya. Bisa jadi mereka juga akan runner up sama dengan Tira Persikabo pemirsa, dan disusul dengan Arema ini dengan poin 6. Duel dia dengan pemain laga penentuan, laga untuk Bruno. Oh, kita lihat pemirsa maksudnya kepada Ferreira, Brian Ferreira masih oh baik juga Brian Ferreira. Dia coba Brian Ferreira pemirsa. Di mana dia geleng-geleng. Kotak penalti Heri Susanto. Ferreira, masih Brian Ferreira umpan kali ini pemirsa dan ya. Sederhana dari Stefan Oye sehingga dia Bruno Matos, Bruno ya kembali lagi berhasil untuk mengawal ya, ya. Kita lihat ini umpan ya sama untuk beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Oh gagal Bruno Matos kembali pemirsa. Heri Susanto tak pakai bola pindahan bola ke tengah. Neri Alo Jok kali ini lambungkan bola. Oh, hampir tadi bola. Ya, ini pemain yang tapi satu belum. Hampir ya. Belancang-ancang. Kita lihat pada di depan gawang. Hizbet Sofian lambungkan bola dan kali ini baik sekali kembali. Teddy Ariudo, Kusedia. Oh. Padahal belum selesai. Kembali kali ini kita lihat pemirsa umpan. Oh, terluka hari Yudo pas terlihat ia bisa mengajak lari Rohit Cutting di tepis. Sayang Soye juga di sana. Kita lihat sekali lagi. Ricafri dan Stefan Poye dan Ismet Soye. Tidak mudah Ferreira gitu ya. Oh bahaya kita lihat. Kali ini umpan yang diberikan kepada. Mengarahkan bola kembali ke sentuh sebagainya pada Irka Mila. Ya. Akan berbahaya. Ya. Jelas sekali. Bola sudah dilihat. Kalau kita lihat pemirsa dukungan yang memang diberikan oleh Plini sudah dilakukan. Oh terlalu tinggi. Baik kembali pada Silvio Escobar. Dan Kidarma. Sute. Iya, Silvio dalam posisi yang seri. Mungkin 1 cm ini hampir. Selanjutnya, dan kita tahu juara grup. Jadi tuan rumah, dan sisa akan menjadi tamu ya, alias tim tandang dalam ini. Masih Rangga Muslim, ada Stephen Boye kembali. Pemirsa 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Oh, bahaya. Offside. Bagaimana Sidik Saimima sudah bermain, baik yang berada di Jakarta, bantai. Oleh Ram
Daniel Salu. Sudah memang tidak mendapatkan tekanan. Sebelah kanan menuju sebelah kiri. Skor masih imbang 0-0. Tos Bruno Matos! Ya, peluang pertama dari Persija. Side position. Tadi Bruno Matos melancar. Tos dilepas. Satu di offside. Bruno! 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 Semua bisa membawa bola sendirian. Rangga mau... Oh! Ketika Rangga musim berkata. Ya, sangat berbahaya apa yang dilakukan counter. Oh! Heri Susanto pemirsa, Heri Susanto. Rico Sbajuta kali ini. Bola masih berada diamankan oleh Rangga Muslim. Berduel dengan Bagus Irwanto. Heri Susanto. Sedang mendapatkan kartu kuning. Pada kusedia hari Idoyan, terlihat dia menarik. Nur Diantoro yang juga cukup akrab dengan jaga Rangga Muslim. Rangga Muslim. Ya, terlalu tinggi. Tendangan sudah dilakukan ke tiang jauh. Oh, terlepas bola di tepi stadion Lidika Bayang. Dan belum selesai. Kali ini, tendangan kembali. Oh, hampir saja kotak penalti. Iya, center back dari Persib pojok. Dia tendang. Oh, gol! Lagi-lagi Bang Mamat yang menjadi penyelamat bagi Persib. Bruno Matos membuat stadion. Rico, set piece. Cantik memang ini sundulan. Lakukan, cukup menukik. Menyulitkan juga baginya, memang ia tidak bisa menangkap dengan sempurna. Kita melihat sedikit dari Bruno Matos begitu lah dan memberikan peluang bagi rapat yang dilakukan oleh PSS Sleman. Sebuah gol yang langsung membutuhkan ada perubahan ini dalam Silvio Escobar. Sebuah tendangan salto tadi ataupun juga yang berada di depan televisi saat ini. Tidak offside dan bisa mendapatkan sebuah umpan emas. Dari pemirsa memang ya, tidak offside. Ya, ditepis. Bola ketika tadi ada tendangan yang dilakukan oleh Rangga Muslim. Rangga mendapat ketat oleh Mamad Abdurrahman. Tendangan sudah dilepaskan pemirsa. Kali ini coba dikejar. Oh, Ricky Kambuaya. Ini dia fungsi ya, dari Ricky Kambuaya. Menjadi misi tentu oleh Rangga. Dia akan mengambil tendangan bebas di kejauh. Wahyu Soekarda. Kembali mengenai salah seorang pemain tapi belum selesai. Nanti Alfonso De La Cruz, Brian Ferreira. Itu dia pemirsa. Masih, lagi-lagi Kusedi Ariyudo. Kusedi Ariyudo pemirsa. Kali Sidik Saimima. Sidik Saimima. Sidik Saimima. Sidik Saimima. Yang disayang pemirsa. Kan dari garis tengah pemain termasuk Ismet tadi tampak yang terjatuh. Bruno Matos pemirsa. Bruno Matos. Ya. Muslim. Rangga Muslim. Sayang pihaknya goal kick saja. Dan Udo. Tapi ada Ricky Kambuaya. Bahaya kita lihat pemirsa. Kartu kuning. Dan ini kita lihat yang berbahaya ketika memang pemain masih menguatkan kartu kuning yang kedua. Dia dan juga membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos. Dan kali ini Alfonso De La Cruz. Sayang sekali kembali Mas Bis. Rohican kembali coba mengambil bola. Tidak diisi oleh oleh center back Cruz yang tadi mencoba ke Jakarta yaitu Silvio Ricky Kambuaya. Jatuh saat ada dua pemain dalam area kotak penalti. Dan kali ini kemana? Oh, baik sekali Bagus Irwanto ini. Ada Ramdhani. Bruno Matos, Alfonso De La Cruz pun kesulitan. Untuk Bruno Matos kembali kepada Fitra Ridwan pemirsa terjatuh. Dan, Ridwan terjatuh. Dan Sinjo Jakarta untuk bisa menambah jumlah gol. Dapatkan umpan dari Matos tidak langsung melakukan. Dan ketika ia mencoba untuk melakukan capping, ya kita melihat ada kaki. Buang kembali bagi Persija Jakarta dan kepasukan 2. 2019. Bruno Matos melakukan arah, tapi ia terus menatap bola dan ia Cruz, Alfonso De La Cruz mendapatkan bola kembali pemirsa di Stadion Mangkuwahan Internasional yang ada di Sleman, Yogyakarta. Dari sepak pojok artinya 2 gol dari Persija pada pertandingan United di mana mereka hanya unggul selisih gol.